Ya pemirsa, pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bersama stakeholder terkait telah menetapkan besaran zakat fitrah untuk Ramadan 1445 Hijriah tahun 2024. Sekda juga mengimbau dan mewajibkan seluruh ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Muaro Jambi untuk membayar zakat di Bastas Muaro Jambi. Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi telah menetapkan besaran zakat fitrah untuk tahun 1445 Hijriah tahun 2024 Masehi. Pembayaran zakat fitrah masih sama dengan tahun sebelumnya, dapat dibayar dengan beras atau dibayar menggunakan uang. Sekda Kabupaten Muaro Jambi Budi Hartono menyebutkan, pembayaran zakat fitrah masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu 2,5 kg per orang. Untuk tahun ini tertinggi di Rp48.000, kemudian beras dengan kualitas sedang Rp39.000, dan beras dengan kualitas biasa Rp32.000. Namun demikian, untuk pembayaran zakat fitrah yang dikonversikan dengan uang memang sedikit lebih meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal tersebut sesuai dengan harga beras di pasaran. Sudah rapat bersama dengan Kementerian Agama, kemudian juga dengan Ketua MUI, Basnas, ya, Pemkab Muaro Jambi untuk menentukan besaran zakat fitrah yang ada di Kota Muaro Jambi tahun 2024 ini. Besarannya, kalau untuk yang biasa mengkonsumsi beras yang kualitas baik, itu kalau dirupiahkan itu sebesar Rp48.000. Kemudian untuk konsumsi beras sedang itu sebesar Rp43.000, dan untuk yang biasa mengkonsumsi beras yang kualitas rendah itu kita tetapkan sebesar Rp38.000. Sementara untuk tahun lalu pembayaran dengan menggunakan uang, masyarakat yang menggunakan beras kualitas baik seharga Rp45.000, kemudian beras kualitas sedang Rp39.000, dan beras dengan kualitas biasa Rp32.000. Pemkab Muaro Jambi telah menyebarkan surat edaran di tengah masyarakat, berharap warga mengikuti surat edaran tersebut dan dibayarkan sebelum Hari Raya Idul Fitri mendatang. Basnas Muaro Jambi juga berharap agar masyarakat dan ASN dapat membayar zakat fitrah sebelum 10 hari Lebaran. Hal tersebut dikarenakan agar dapat didistribusikan kepada yang berhak menerimanya. Novia Putri Sanjaya, CikTV, melaporkan.